Kak Mila, kita sepatutnya hari apa dia? Oh, hari dah. Apalah. Kita buat kemarin bagi perapi bang. Baca Fatihah sah. Baca Fatihah dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Dah baca Fatihah tadi. Okay, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma wa rizqna fahma ya Allah ya Tuhan kami. Tambahkanlah ilmu, iman dan amal kami. Hubungkanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dalam segala urusan hidup kami. Al-Fatihah. Dah sudah Al-Fatihah dah kan? Okey, alhamdulillah. Okey. Dah biasa tu Al-Fatihah. Okey, hari ini syukur pada Allah. Waalaikumsalam semua yang ada di TikTok dan juga di page. Kita bertemu lagi pada petang ni dengan izin Allah Subhanahu Taala untuk sambung kuliah semalam ya, kuliah semalam, dan kita mula dengan Quran dulu. Muka surat apa tadi? 198. Muka surat 198, surah At-Taubah. Ayat 69. Minta tolong share semua, tolong share, like dan share ya. Kita nak sambung yang semalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalladzina min qablikum kanu asyadda وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين
المؤمنون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah ya, jadi orang yang baca Quran ni dia mempunyai banyak pahala lah. Yang tak lancar baca Quran dia akan dapat pahala dua, pahala sabar dan pahala belajar dan pahala sabar. Dan okey tak? Line dekat face dah kacau dah ni. Kacau juga satu. Dia kalau dua satu dia kacau. Dia tak boleh dua-dua. Kat page. Saya tukar data tengok. Saya bubuh data. Bukan saya bubuh ni. Wi-Fi. Okay, kejap. Okay, tak line dekat. Okay. Line okay ya. Alhamdulillah dekat TikTok okay. Okay, saya tutup set dekat page kita buka balik kejap ya. Kacau pula kawan. Okey, alhamdulillah Minta maaf lah. Tak boleh. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita apa namanya? Sambung balik ya. Tadi saya kata, kalau yang tak cekap baca Quran dapat dua pahala, pahala belajar dan pahala sabar ya. Tak rugi orang belajar Quran ni. Memang dia tak pernah rugi. Kalau yang cekap baca Quran lagilah banyak pahala. Sebab satu huruf 10 pahala. Dia baca banyaklah sebab dia cekap. Tadi satu muka tadi banyaklah pahalanya tu, tak nak cakap kan. Jadi siapa pun yang nak jadi ahlul Quran ni dia kena baca Quran. Bukan dia belajar dan dia baca. Dia bukan baca baca sikit-sikit ni, dia kena baca setiap hari dia kena baca baru dia jadi ahlul Quran. Kalau dia belajar saja tapi dia tak baca, tak jadi ahlul Quran. Nak jadi ahlul Quran ni insya-Allah kelebihan dia Allah banyak bantu dia. Dalam semua urusan dia Allah bantu dia. Maknanya kita kena ada masa untuk kita ruangkan masa untuk baca Quran dalam sehari. Baca juga walaupun macam mana pun kena baca, tak boleh tinggal lah. Okey, alhamdulillah hari ini kita sambung balik. Semalam kita sembang bab apa namanya? Taubat. Bab taubat ni memang bab qada. Asalnya bab qada ya, bab qada. Bab qada solat. Maknanya kita dah buat sembang semalam
ada ulang solat dan qada solat, betul? Ulang qada solat dan ulang solat. Allah terbaik sangat. Okey. Ulang tu maknanya dia dah buat dah tapi tak sempurna. Kemudian dia barulah dia ulang baliklah semayang dia tu. Jap, saya tak boleh nak fokus lagi. Saya tak dapat internet. Connection fail lah. Connection fail lah yang wifi. Connection fail. Sekejap ya. Sabar. Okay, cubalah. Kita cuba datang. Okay, jadi ulang solat dah faham? Dah faham kan? Lepas tu qada solat pula kita buat kan? Qada solat. Okey, masuklah qada solat ya. Kita nak tengok ya. Qada ni sebelum kita nak qada, tentulah kita nak kena bertaubat, betul tak? Kita kena tahulah. Ada orang kata saya nak bertaubat. Saya nak zikir istighfar berapa kali sehari? Dia tanyalah. Sebab saya nak taubat ni, saya memang nak taubat. Saya dulu masa muda-muda saya tak sembahyang. Masa muda-muda saya tak pakai tutup aurat, tak tutup aurat lah, tak sembahyang. Jadi bila dah sampai umur saya ni, saya nak kembalilah kepada Allah. Jadi macam mana? Macam mana cara saya nak bertaubat? Macam mana saya nak kembali kepada agama lah? Sebab dulu saya tak praktis agama langsung. Ramai orang macam tu ya. Saya tak praktis agama langsung. Kalau kes-kes kita ni macam mana? Ada jugalah, ada orang dulu-dulu pun suka tinggal semayang ya? Ada juga yang dia semayang tapi ada masa dia tak semayang. Masa yang dia tak sembahyang tu dia ingat tak payah semayang. Tu yang dia tak semayang tu. Masa dia tak semayang tu dia ingat dia tak payah semayang. Biasanya laki-laki dia tak ada cuti semayang. Dia tak ada cuti semayang tapi dia buat apa? Dia buat cuti sendiri ya. Dia buat cuti sendiri. Jadi ada hari yang dia sembahyang, ada hari yang dia tak sembahyang. Kalau orang perempuan, okay, tolong share lagi ya dekat TikTok. Kalau orang perempuan, dia setiap bulan dia ada hari yang dia cuti. Dia ada setiap bulan dia ada hari cuti. Dia adalah sebulan tu 7 hari ataupun 8 hari ataupun 6 hari yang dia cuti. Ada yang orang cuti panjang. Kadang-kadang 14 hari cuti sembahyang. Okay. Jadi bila dia cuti, tak apalah dia tak sembahyang. Dia buat cuti lain pula. Pasal apa? Dia tambah lagi satu. Dia tambah lagi sehari dua hari. Pasal apa dia tambah sehari lagi dua hari? Dia tak mau mandi. Dia tak mau mandi, sedap lah cuti kan? Kita bila lepas kita cuti, period, kita nak start sembahyang balik tu. Bercinta tak? Bercinta. Sakit pinggang-pinggang bila nak start sembahyang balik tu, nak kena rokok sujud apa semua, duduk antara sujud, dia lain daripada hari-hari kita duduk sembahyang. Maka dia pun buatlah cuti sendiri. Katu tak kira lagi tu yang beranak 30 hari dah, my nifas dah turun nifas dah 30 hari. Dia tambah lagi 40, dia tambah lagi 10 jadi 40. Ada yang tambah 60 hari. Dia tambah lagi. Dia dah habis dah bersih dah 30 hari tu. Dia tambah lagi jadi 40 ataupun 44 ataupun 100 hari. Ada juga orang tak sembahyang 100 hari, dia buat cuti sendiri. Jadi sekarang ni bila kita nak kembali kepada Allah, bila sampai umur kita pun sedang Allah, aku tinggal banyak masa sembahyang ni, tapi dia tak ingat tu hari tinggal sembahyang tu. Dia kata lah ni dia nak kembali kepada Allah, macam mana cara nak buat? Selalu ni dia akan bertanya lah, macam mana cara nak buat? Ataupun dia kadang-kadang dia tak tanya, dia buat pandai sendiri. Dia duduk-duduk tu, semalam dia mimpi duduk dalam neraka, kena tarik rambut ke macam mana ke? Tergantung terpaku tepi tu ke? Nampak api ke? Maka besoknya dia bangun, ada kan baru-baru ni kisah? Dia dengan suami dia dah berubah lah daripada perangai yang dulunya tak sembahyang tak dengan suka muzik-muzik ni, suka duduk menari-menara ni semua. Lepas tu tiba-tiba malam tu dia mimpi dia dengan suaminya duduk di dalam neraka. Ni orang famous juga lah, tapi bukan artis lah, dia influencer lah macam tu lah. Saya ingat cerita tu macam tu lah. Jadi besoknya dia pakai tudung. Dia ubah perangai dia, dia pakai tudung. Dia pakai tudung. Jadi sekarang yang kita nak sembang, Imam Ghazali dia pesan ya, pertama
lama sekali. Kalau nak taubat, cari ilmu dulu. Ha, cari ilmu dulu. Nak taubat, cari ilmu dulu. Ilmu fardu'ain. Ha, lekas share kan. Cepat panggil kawan-kawan masuk mengaji kan. Okey. Dekat TikTok, dekat Facebook, okey tak? Okey, kena kena mengaji dulu. Kena mengaji dulu. Kena belajar dulu ilmu fardu'ain. Bila belajar ilmu fardu'ain, barulah kenal Tuhan. Kerana ilmu yang pertama kita kena belajar adalah ilmu tahu, ilmu tauhid, ilmu pegangan. Dia dah kenal Allah. Maka dia pun dia dah tahu ilmu fiqah, macam mana nak semayang dengan betul dan sebagainya. Dia dah tahu dah ilmu tasawuf, ilmu tasawuf, dan apa itu sifat-sifat mazmumah dan sifat mahmudah. Yang pertama adalah taubat. Maka ketika itulah dia bertaubat. Kerana apa? Kata Imam Ghazali, nak bertaubat wajib mencari ilmu. Apa jadi kepada orang yang tak menuntut ilmu tapi bertaubat? Dia kata bertaubatlah. Dia kata pada menurut pandangan dia adalah dia sedang bertaubat sebab dia nak kembali kepada Allah. Dia ubah pakaian, pakai tudung semua. Tapi dia tak tahu sebenarnya. Dia tak kenal Tuhan. Lama-lama apa jadi? Banyaklah kita tengok contoh artis-artis kita yang dah pakai tudung semua, buka balik tak? Buka balik. Jadi benda yang kita tengok dia buka balik tu tak heran pun. Sebab dia tak kenal apa benda yang dia tengah buat. Dia cuma main rasa takut saja. Kita kena ingat lah, syaitan, antara pekerjaan syaitan adalah menjadikan perkara yang buruk tu jadi nampak baik. Itu perangai syaitan. Jadi perkara pertama yang kita nak kena buat adalah cari ilmu dulu. Ilmu tauhid, ilmu sembahyang, ilmu tasawuf, baru kita jumpa bab taubat. Okey, taubat ni dia ada rukun. Yang pertama, rukun taubat. Ni kita nak mengaji, panggil kawan masuk lekan, mai belajar, mai mengaji. Mai mengaji ya, kita bukan nak promote barang ke apa tak. Kita memang kita nak mempromote ilmu. Kita nak mempromote ilmu supaya ramai orang belajar, ramai orang faham. Ya, ramai orang tahu. Okey, yang pertama ni rukun taubat adalah saya bagi tahu tu jenis-jenis dosa dulu. Jenis-jenis dosa ada tiga lah. Yang kita nak kena taubat ada tiga jenis. Yang pertamanya dosa kita dengan Allah. Dosa kita dengan Allah yang tidak bersangkut dengan meninggalkan kefarduan dan juga bersangkut dengan manusia. Amboi, kamera punya banyak sampai gagal ayam. Punya payah, tak apalah, boleh lah gagal. Nak abang kata depan ni, punya lah banyak. Ha? Tak apa, meja ni, kamera tak apalah, boleh lah gagal. Nak abang kata depan ni, punya lah banyak. Ha? Tak apa, meja ni, kamera. Dengan Allah, maksiat kita dengan Allah. Dosa kita dengan Allah, maksiat kita dengan Allah. Sekarang elok lagi dekat page. Dosa kita dengan Allah, maksiat kita dengan Allah yang tidak bersangkutan, yang tidak bersangkut dengan meninggalkan kefarduan. Meninggalkan kefarduan mana? Tinggal semayang, tinggal puasa, tinggal zakat. Itu meninggalkan kefarduan lah. Maknanya dosa dia dengan Allah yang tak sangkut dengan meninggalkan kefarduan. Contohnya dosa judi, dosa apa ni, buat maksiat lah, berzina dan sebagainya. Itu dosa dia dengan Allah. Minum arak ya, antaranya. Itu dosa yang pertama lah. Dosa yang pertama. Yang kedua, dosa kedengan Allah. Dosa dengan Allah yang bersangkut dengan meninggalkan kefarduan. Apa yang dia buat dosa? Dia buat dosa dia tak sembahyang. Dia buat dosa tidak sembahyang. Okey, kalau saya tukar data tengok jadi tak? Kalau ni saya try wifi, tak boleh, saya dah wifi dah ni. Data tak boleh. Dah data dah, wifi tak boleh. Tak boleh lah dekat Facebook, tak boleh langsung lah. Tak boleh. Kita tutup dulu, kat Facebook tak boleh. Okay, dapat tak yang kedua? Yang kedua, dosa dengan Allah yang melibatkan berhubung, yang melibatkan meninggalkan kefarduan. Okay, yang meninggalkan kefarduan ni meninggalkan solat lah. Meninggalkan solat, tadi ni hak meninggalkan solat dengan sengaja. Dengan sengaja tinggal solat. Ada satu, nombor satu. Join di sini ya. Tak usah duduk kat sana, tak elok sangat. Dekat page, tak dapat
lain. Kita kena akui kalau masjid tambah belian ni kita kena akui dia ada gangguan sikit. Kita depa dah cuba sedaya upaya dah bagi wifi tapi tak berjalan juga. Okey, kalau apa namanya meninggalkan sembahyang dengan sengaja ataupun yang kedua, meninggalkan melakukan sembahyang tapi tidak tidak cukup syarat dan rukun. Itu kena bertaubat dulu. Melakukan sembahyang tapi tidak tidak cukup syarat dan rukun. Itu kena bertaubat dulu. Tak sah solat atas kerusi. Itu pun macam syarat-syarat sah solat atas kerusi. Solat atas kerusi ni dia ada banyak jenis tau. Ada jenis yang boleh berdiri, boleh rokok, boleh turun, tak boleh naik. Ha, macam tu. Kita bubuh atas kerusi terus ya, takbir tak heran terus, main atas kerusi terus selesai. Ini jenis pertama. Dia boleh berdiri. Dia boleh rokok. Dia boleh turun. Sujud cantik, semua cantik. Tapi bila dia nak naik, dia tak boleh. Dia tak boleh. Itu yang tamak. Tengok, semayang macam tu macam mana nak buat? Haa, kena pergi bengkel semalat lah. Masa duduk pergi, pergi tak mau pergi. Ni 27 hari bulan Julai ni kita sembang juga bab ni. Tapi hari Sabtu ni kita sembang juga bab ni lah dekat Shalom. Yang kedua, dia boleh berdiri. Dia boleh rokok. Dia tak boleh turun. Hak ni nak semayang macam mana? Kita tengok belah kerusi tu. Sedap. Sebab dia pun VIP tu untuk kerusi. Faham? Yang ketiga pula. Tak sadar dia macam mana? Dia boleh tak boleh turun. Dia tak boleh turun. Dia pun hak yang ketiga pula dia boleh berdiri. Dia boleh rokok. Dia boleh turun. Tak boleh sujud. Faham tak? Awak suara tak ada. Hal lain ada suara dah. Panggil kawan-kawan masuk belajar kan? Ni mau dah panggil ni. Anak-anak, sila masuk anak-anak. Tak apa, biar pergi dah. Anak-anak, sila masuk. Ada ustazah. Ifah kata dengar suara. Okay. Suara okey. Lag pula ada? Tak tahu lah. Tak tahu lah kampung. Apa kesian lah. Apa ngaji jauh macam tu lah. No. Ngaji jauh macam tu lah. Macam mana? Kalau tak elok, nanti tengok kat YouTube lah. Okey, jadi kan? Ketiga-tiga jenis ni sepanjang tak sama tau, tak kursi. Mana belajar? Ya, ni kita kata buat tobat je. Nggak tanya pula tadi. Macam mana dapat tu tau? Pergi tempat yang sebenar. Pergi belajar. Hak mana sihat pun dia kata, kami tak apa. Kami tak payah belajar. Mana tak kata kami sihat. Buat dah sihat. Umur 40 tak puas lagi. Mai 50 ni. Oh, dia longgar habis tu. Dia longgar habis dengan lutut, dengan saraf, dengan ya Allah. Kita ni manusia lah macam semalam kan. Artis kita yang veteran kan. Allah ya arham Hail Amir. Hail Amir. Hail Amir. Ampun susah nama. Itu pun nama glamour dia kot. Nama betul tak macam tu kot. Pandai dulu dia bagi nama glamour kat artis senang sebut dia beli sikit kan. Hail Amir. Okey, Hail Amir ni kan dulu sega. Oi. Crash tu. Sega lah handsome kot kan. Handsome, tegak, tinggi, suara sedap, famous, kaya, duit banyak masa tu. Tapi apa jadi? Bukan saya kata kat dia. Kita tengok contoh. Bila kita main tua kan, dengan kecut, dengan kurus, dengan tak nampak, dengan tak handsome, dengan tak ada apa. Tak ada apa. Contoh banding dengan mak dia, hak muda dengan mak dia tua. Kita dulu macam, kita pun macam tu lah saya nak abang. Jadi kan yang kita bangga hari ni apa? Tak ada apa bangga lah kali kita balik jumpa apa. Kalau kita sia-sia ilmu bangga lain, bayangkan macam mana kita balik nak jumpa dengan Allah dalam keadaan tu. Ustazah Solehah selalu strong kuat. Muda lagi, muda. Dalam kata muda tu dalam kata apa istilah boleh lagi lah. Tak ha, berapa hari boleh? Nampak Ustaz, berapa hari boleh? Tak boleh, 60 tak boleh dah, 70 tak boleh. Tak boleh kuat sangat. Kalau kuat pun tak segak dah. Nek kata segak lagi.
Mak kata seekor lagi, seekor lagi muda dulu. Seekor lagi muda dulu. Tapi ada orang dia makin tua makin seekor. Masa muda tak seekor, bila tua seekor. Dia pesen, ada pesen-pesen lah. Kalau ada orang dia pesen muda seekor, tua tak seekor. Ketua aku tak seekor, ketua aku tak seekor, tak seekor, tak seekor. Ada semua orang masa muda dia tak seekor pun. Masa tua aku duduk seekor, aku duduk seekor, aku duduk seekor. Abang rasa apa? Aduh, Masya Allah. Ni Aida Explorer ni siapa dia? Ustazah makin tua makin segak ni. Dah siapa dia ni? 58 pun kecut merata dah sungguh. Sungguh. Pergi kecut dah no? Lah ni kita cerita macam ni lah. Kita nak menuju ke akhirat. Betul tak? Hak yang kita hak elok-elok semua hilang tak? Hilang. Tak ada bangga apa. Hang kaya pun tak usah bangga. Hang segak pun tak usah bangga. Hang kuat pun tak usah bangga. Sampai satu gigi luruh. Satu-satu luruh. Dia luruh satu-satu. Tengok gigi sudah. Nak tahu umur orang tengok gigi. Cuba semua senyum tengok. Jarang ke tak jarang? Jarang. Kalau jarang tu tua dah. Sebab dia tak akan rapatnya. Mesti dia akan jarang. Dia, sebab apa dia jarang? Dah gigi tu penuh. Luruh satu. Maka dia duduk pupil. Dia duduk berenjak. Bila dia senyum-senyum tu nampak ruang duduk ada tu. Dia tak muda dah. Nampak bagi. Tak apalah kita tak cerita gigi. Lah kita cerita macam ni. Berapa jenis dosa tak saat ni? Putih-putih tak sama. Muhammad Sambang lah no. Tiga. Dosa kita dengan Allah yang tak bersangkut dengan meninggalkan ketaatan dan juga bersangkut dengan manusia. Nombor satu. Nombor dua. Meninggalkan ketaatan dan juga bersangkut dengan manusia. Nombor satu. Nombor dua. Kedua dosa yang bersangkut dengan meninggalkan kefarduan. Yang tadi saya kata semayang tu. Kebanyakannya semayang. Jadi bertaubat ni bukan orang yang tinggal semayang saja. Tapi orang yang semayang tapi tak cukup rukun dan syarat. Tu yang kita bagi contoh hati kursi. Belum lagi kita bagi contoh rukuk sujud. Yang tidak tahiyat dan sebagainya. Banyak lagi. Lepas kita belajar, tu yang Imam Ghazali kata, kena belajar. Bila kata tak belajar, dia tak kenal Allah. Dia tak kenal hukum Allah, tak belajar fardu ain. Dia nak mengaji. Imam Ghazali kata, siapa nak bertaubat, pergi belajar dulu. Siapa nak bertaubat, pergi belajar dulu. Kebanyakan yang saya tengok. Yang ketiga ni dosa dengan manusia. Yang kebanyakan saya tengok orang yang dah kembali kepada Allah, contoh dia nak kembali tapi sebenarnya dia tertipu, dia tak kembali pun sebenarnya. Dengar sini, orang yang nak kembali kepada Allah tapi dia tak mengaji fardu ain, sebenarnya dia tak kembali pun kepada Allah. Dia tertipu. Kalau dia tak mengaji fardu ain, dia tertipu. Yang dia buat apa dia? Bila dia nak kembali kepada Allah, dia banyak diri duduk dalam masjid. Dia duduk mengaji. Okey, dia duduk mengaji. Dia duduk berzikir. Dia duduk semayang sunat. Tapi, dia tak kodok semayang hak dia duduk tinggal berapa puluh tahun tu. Mana mai taubat dia? Jadi maknanya, maknanya kata Imam Ghazali, kepik tangan dia sakit kan? Kadang-kadang tali, kadang-kadang tu kata dah tua-tua ni kepik pun sakit tu. Kepik spek tu pun sakit, ya Allah. Okey. Ni saya kan ingat anak tudung Hak Juliana bagi kat saya. Sampai dah saya pakai. Bubulu tu. Dia punya berkat semua dia bagi kat saya. Tapi kan yang syok, saya nak cari anak tudung, saya jumpa anak tudung dia. Saya beli anak tudung banyak pun saya lipat-lipat, saya jumpa anak tudung dia juga. Kan kita nak cepat. Bila saya pakai, ada dah bulu-bulu kat sini kan. Hak Ju bagi. Berapa tahun dah Ju bagi? Berapa tahun dah? Tu saya kata, benda berkat ni kan. Tak tanah abang macam mana, no? Saya pakai anak saya, tadi saya pakai tudung hak nampak anak tu, no, saya nampak lah bulu sikit. Dia bukan bulu, dia kan bulat-bulat. Orang bagi dah anak tudung tu. Hak saya beli pun banyak, tapi duduk buat dia juga. Buka-buka laci, buat dia juga. Masya Allah. Hak tu kok dia duduk ikat, tangan dia sakit. Okey, pakai sumbuh kata. Jadi maknanya kalau dia berkata dia nak bertaubat, lepas tu dia buat benda-benda sunat apa semua ni, tapi dia tak dia kalau dia berkata dia nak bertaubat,
Lepas tu dia buat benda-benda sunat apa semua ni, tapi dia tak dia ha. Besok kelas asal jangan lupa ya, siapa free pay lah. Dia kata free lah, kena pergi ke? Dia bukan kita free. Lo ni nak bertaubat kan? Tambah sini pun dah ada kelas asal dah. Maknanya hak mundur tambahan lah. Okay, maknanya kena mandi. Kalau tak mandi tasawuf, macam mana nak taubat? Tasawuf masuk dalam ilmu fardu ain. Okay, sekarang ni rukun taubat untuk dosa yang pertama. Rukun taubat untuk dosa yang pertama Ada tiga. Okey, yang pertama menyesal. Menyesal sebab apa? Menyesal dia tinggal sembahyang rukun. Menyesal dia sembahyang tak cukup rukun. Menyesal dia sembahyang tak cukup syarat. Menyesal sebab dia tinggal puasa. Ramai ada orang tinggal sembahyang puasa. Sembahyang ramai orang tinggal. Dulu kita kata mengaji lah kata. Hak kita pergi kerja, balik penat. Allah. Tak sembahyang. Dia jadi macam tak bersalah. Orang yang kuat iman ni, kalau dosa kecil ya, dosa kecil, kalau dia buat, dia rasa macam dosa kecil ni bukan dosa besar. Macam bukit empuk kepala dia. Orang dosa kecil, orang yang kuat iman, kalau kata dia tinggal satu, dia buat satu dosa kecil saja, nampak aurat orang tu dosa kecil lah. Macam contoh, macam kita buka-buka dalam YouTube, kata nampak orang pakai skirt ataupun duduk tengah buat apa-apa benda yang tak elok lah. Bukan kita alih di mata kita nak tengok juga. Tu dosa kecil. Allah, dia kata. Dia rasa macam bukit hampuk main kepala dia. Tapi kalau dia nak tanya apa siapa yang di ujung tu? Oh, batu. Dia rasa macam bukit hampuk main kepala dia. Tapi kalau dia nak tanya apa siapa yang di ujung tu? Oh, batu. Rasa apa sangat? Kalau orang yang langsung tak ada iman ni, teruk sangat dia punya, lemah sangat iman dia ni. Dia buat dosa kecil, dia seronok. Dia seronok, tak ada dosa apa. Apatah lagi dosa apa? Tinggal sembahyang dosa kecil besar? Dosa besar. Tinggal sembahyang dosa besar? Okey, untuk kesalahan pertama yang mana melibatkan dosa dengan Allah dan tidak melibatkan meninggalkan kefarduan, dia ada tiga. Pertama, menyesal. Kedua, tak cukup menyesal, dia kena berhenti terus daripada buat perkara maksiat tersebut. Berhenti serta-merta. Contohnya dia duk rajin duk tinggal sembahyang, dia tak tinggal hal ni. Okey? Contohnya dia okey dah lain dekat kita. Okey, contohnya dia apa namanya dia tak tutup aurat. Ha, antum sekarang ni siapa yang tak tutup aurat tu buat dosa besar. Tak tutup aurat tu buat dosa besar. Lain juga ya. Okey, kata ada yang kata okey, dia kata lain. Dia tak tutup aurat tu. Dia memang duk pakai tudung lah ni habis kan. Ya Allah, elok-elok tudung tu, cantik-cantik dah tudung tu. Kalau pindah 44-45 pun, kalau orang badan kecil, dah tutup dah dada tu. Tapi dia nak juga buat macam necktie tu. Dia ni macam tu kan, necktie. Ha, dia buat macam necktie tu. Dia bubuh yang bulat tu naik sampai sini. Allah, kita tengok-tengok. Oh, elok dah tadi ni. Elok dah tadi bunga tambah bawah ni pun tak apa. Tapi dia nak bubuh, dia nak tarik macam sini. Lepas dia tarik macam sini ke? Bukankah dia ambil hak bawah? Hak bawah ni dia pibuh ke atas ni. Lepas tu hak ni tinggal duk jadi necktie macam ni. Lepas dia tarik macam ni ke? Bukankah dia ambil hak bawah? Hak bawah ni dia pibuh ke atas ni. Lepas tu hak ni tinggal duk jadi necktie. Kita yang berbadan kecil contohnya. Badan besar tak susah. Jadi aku tak tutup aurat lagi. Aku nak sembang macam mana benda-benda lain ni? Anak kunci akhirat tak ada. Sebab taubat adalah anak kunci akhir. Mau tak mau kena sembahyang, kena dah tutup aurat. Tak ada pilihan. Mau tak mau kena tutup aurat. Mau ke tak mau ke, suka tak suka ke, kena tutup aurat. Sekarang ni kita nak menuju ke akhirat. Yang tu dah cerita dia. Tutup aurat. Jadi bila dia dah tutup aurat, dia pilih belajar. Maka rukun taubat tadi yang nak mengesahkan taubat dia, yang pertama dia menyesal sebab dulu dia dah pakai tudung tak tutup aurat. Ya, dia tak pakai hand sock, dia tak pakai stocking kaki. Mazhab Syafi'i kaki adalah aurat. Maka dia pun menyesal. Yang keduanya dia berhenti daripada melakukan maksiat tu. Yang ketiga, berazam tidak akan ulang lagi. Maka bulat dalam hati dia, selepas ni aku pakai baju semua yang tutup aurat.
Semua yang tutup aurat. Jadi hari ini renung-renungkanlah, kalau siapa yang belum lagi menutup aurat, antum nak fikir dunia kan, nak fikir akhirat yang tu je. Kalau antum nak menuju ke akhirat, antum taubat sekarang. Sebab apa? Mati dia tak tahu bila masa. Tak tahu bila masa. Nak mati senang saja, tak payah sakit dalam ni. Tengok budak tu yang naik motor yang bergeser dengan lori tu. Dia naik motor macam biasa. Pada dia nak pergi mana-mana ke, ada kerja ke, ada apa ke, dia pun naik motor. Naik-naik motor, bergeser dengan lori, putih kakan, putih kaki, putih lengan ni, putih kaki, boleh duduk lagi. Tu abang sakit, tolong, tolong. Sampai hospital mati. Sampai hospital mati. Dia kelak pada rumah tadi, elok. Dia naik motor tadi pun elok. Bila masa kita nak taubat kalau kita bertangguh? Itulah Imam Ghazali kata, sifat mahmudah yang pertama adalah taubat dan mengingati mati. Kita kena mengingati mati. Jangan panjang angan-angan. Jangan kata, tak apalah, sat-sat lagi lah. Tak apalah, sat-sat lagi lah. Bukan nak ni lagi, lambat lagi. Kalau lambat-lambat lagi itu maksudnya kita dah tahu kan kita nak mati bila? Macam hari ini kita main mengaji. Kita pun tak tahu. Kita sedang buat persediaan untuk menunggu kematian. Kita tak tahu bila. Tapi biar selesai dulu, taubat kita cukup syarat. Okey, pertama menyesai. Menyesai dah hari ini dulu. Menyesai. Yang kedua, tak mau ulang dah, betul? Eh? Tak mau dah tinggal semayang, tak mau dah tinggal puasa, nak tutup aurat lengkap, semua nak buat semua. Yang ketiga, bulat dalam hati, mulai hari ini aku berjanji, aku tak buka dah aurat, aku tak buat dosa dah dengan Allah. Barulah makna, kata, dengar sini. Barulah maknanya kita sudah pun diterima taubat, bersihlah kita sebagaimana anak-anak kecil, bayi-bayi kecil. Kalau kita betul-betul buat seperti mana cukup syarat-syarat tau. Itu yang pertama. Dosa tak minum arak dah, tak buat dah. Tak sembahyang, tak apa ni, tak. Kita ni bukan yang nombor 2, tak nombor 1. Yang mana tak minum arak dah, tak main judi dah. Tak buat maksiat dah, apa semua tu lah. Okey, yang kedua. Yang ni yang payah. Sebab dia berdosa dengan Allah dan melibatkan meninggalkan kefat. Ini banyak. Meninggalkan kefaduan. Meninggalkan kefaduan ni maknanya, itulah saya kata tadi. Dulu muda-muda dia tinggal semayang tak? Itulah. Kita kena ijtihad berapa hari kita tinggal semayang. Berapa hari kita tinggal semayang. Dia kena buat lah. Kata semua buat buku tu. Dah liat buat buku tu kan? Dia kena kira Zuhur, Asar. Katalah dia jenis tak semayang. Memang dia tak pernah semayang. Dia tak semayang lah. Kira senang cerita dia tak semayang. Yang semayang sekat-sekat ni, dia panjang sikit nak kira. Dia memang tak semayang. Sehari 5 waktu dia tak semayang langsung. Berapa tahun? Katalah 20 tahun. Uish. Dia jangan main. Satu waktu pun dosa besar, haram, neraka. Bayangkanlah 20 tahun. Tak apalah, benda dah lepas. Tak boleh nak buat apa dah. Benda dah lepas. Hari ni menyesal. Hari ini menyesal. Maka kalau menyesal, apa yang kena buat? Kena bertaubat. Imam Ghazali kata, nak bertaubat langkah pergi mana dulu? Tapi macam imun susah tak nak main? Susah nak main. Kalau kata senang, penuh mana ni aku keliling ni main lah. Kebanyakan semua orang luar ni. Cuba angkat tangan, dia buka orang tambah belian. Angkat tangan saya nak tengok buka orang tambah belian. Allah, malu tak? Kak Midah. Kak Midah, cuba tengok Midah. Tengok luar ni. Hampir sepenuh masjid ni adalah bukan orang tambah belian. Saya ni dijemput di sini kerana untuk memberi ilmu kepada muslimat tambah belian. Tapi kita boleh paksa orang lah. Kehendak dia sendiri. Pilihan dia sendiri. Saya mai ni bukan ceramah umum. Saya mai kitab fardu'an. Ada orang nak heran? Sebab orang panjang angan-angan. Dia duk ingat dia lambat lagi nak mati. Pasal apa nak cari hajau kat depan tu ada? Berapa puluh buah rumah ni? Berapa puluh buah rumah? Tapi tak apalah. Sebab apa? Bila orang tak berkehendak, dia pun dekat TikTok, dia pun tak nampak.
Yang ti, orang tambah belia senang kita kira. Sebab tadi tangan orang buka tambah belia sampai saya tak nampak dah yang mana satu punyalah tinggi. Orang tambah belia saya nak kira berapa? Angkat tangan saya. Orang tambah belia. Bukan tambah kancil, tambah belia. Tak mau, tambah belia. 1 2 3 4 5 6 7 8. 9. Kita ada berapa puluh ni? 60 lebih. 80, 70, 80 juga lah kelab kuliah kita ni. Kak Mudia, 7, 9 orang. Tapi tak apa. Tak apa sebab kita menunaikan tanggungjawab kita dah. Sebab Allah tanya kita lagi dah lepas ni. Tak tanya dah. Saya tak wajib main tau. Saya tak wajib main sini. Sebab saya bukan orang sini. Tapi saya main lah sebab atas jemputan kan. Jadi maknanya, masjid ni, AJK ni, urus AJK Muslimah ataupun orang AJK Masjid tak dipertanggungjawab dah sebab saya dah buat. Kita dah buat, kita dah adakan majlis fardu ain. Atau saya ingat, saya nak tanya, kelas ni fardu ain. Sebelum nak taubat, anak kunci akhirat kena belajar ilmu fardu ain. Kalau kita tak mau main mengaji, mana dia anak kunci dia? Okey, dia kata dia pergi mengaji taklim, tak apa, pergi mengaji taklim. Tak apa lah, tak ada isu lah tu dia mengaji taklim. Dia mungkin dia tak mau mengaji hal dekat, dia nak mengaji dah. Jadi peliknya benda dekat ada tapi mengaji yang jauh. Kalau mampu tak apa, kalau tak mampu. Apa? Jadi macam inilah cerita dia. Kalau yang pertama tadi, dia yang kedua tadi meninggalkan berdosa dengan Allah yang melibatkan meninggalkan kefarduan. Meninggalkan kefarduan maknanya tinggal sembahyang, tinggal puasa, tinggal zakat. Itu kefarduan. Kalau dia nak bertaubat, dia tambah lagi satu rukun. Tadi dah tiga rukun betul? Ya. Sebab tu saya kata, kalau orang kata, alah tak boleh pilih ustazah jauh sangat, ustazah buat kelas. Bukan cerita jauh. Hati tu jauh. Kalau hati tu dekat, jauh pun dia boleh sah. Ustazah cerita jauh lah. Orang dekat pun hati jauh. Bukan hati apa, hati dengan Allah tu yang jauh. Atau bayangkan macam mana kita nak mati dalam keadaan hati kita jauh dengan Allah. Hati tu jauh berapa? Kita ni kan sebenarnya, di saat-saat ini, yang kita nak buat apa dia, tak ingat dah dunia-dunia ni semua. Bukanlah tak ingat langsung, tak boleh tak ingat langsung, Allah pun marah. Kita kena ambil juga dunia. Tapi yang lebihnya adalah akhirat. Sebab itu persediaan untuk kita yang kekal abadi. Sama ada syurga atau neraka. Neraka. Apa pun tak berhati. Tak usah amat jauh lah. Sebab dia hang tak mau main tu. Cerita dia hang tak mau main. Hang tak mau main. Hang kata jauh. Kalau kau nak main, ya aku usah. Bila berapa hari bulan? Berapa hari bulan? Tak apa. Usah pagi. Saya pergi. Jauh sekali ni sampai Singapura. Kita ada peserta Singapura ni. Di Shalom ni. Hari tu gua ada peserta Singapura. Saya kata, puan betul ke puan daftar ni dengan dua orang untuk puan duduk Singapura sebab dia tulis sebab dia tanya ekon saya ekon apa kan saya tahu dia di luar negara. Dia kata dia daripada Singapura. Betul ke puan nak main ni? Dia ke Shalam. Betul sasa. Sebab hari tu saya terlepas. Saya ada urusan sangat saya tak boleh main. Kali ni saya bertekad saya nak main juga. Tak payah habaq lagi duduk tak mana. Lah ni hang nak main tak main yang tu je cerita dia. Kita ni masak dah. Kita buat benda-benda ni lama dah. Jadi Tok Sah duk cerita lah duduk. Ustazah buat dah kat kulim. Jauh sangat. Saya nak ambil ustaz. Jauh sangat. Saya kena pergi kat dia. Bukan dia kena main kat saya. Pasal dia kata dia jauh. Saya kena pergi kat dia. Dia kata main lah buat di sana. Kami nak bayar. Jadi saya yang saya panggil tak apa. Belik tak? Pandai mengajar tu. Apa pandai mengajar? Cerita dia. Satu lagi PL ni pun macam mana tau. Ustazah, bila Ustazah free? Mereka buat Ustaz pengen solat kat kami ni madrasah apa tau. Bukan dia nak main, kita kena pergi dah. Ni dekat Kulim. Sungai Petani, Sungai Petani. Dia tak mau main, dia suruh kita pergi dia. Oi! Ampun, ni lah. Herik aku pergi sampai ke sana. Tak kelapak aku eh. Viral makanan kedai jajah sanggup pergi semua. Betul usah kira lah nak pergi ke Kulim. Hal dekat ni pun tak main. Betul usah kira lah Kulim. Dah macam ni lah. Dia satu je. Ha nak pergi tak mau pergi yang tu je. Sengak full stop. Ha nak pergi ke tak mau pergi.
Hang tu duk cakap lah jauh lah, apa lah, mahal nak pi ke tak mau pi? Faham? Faham no? Okey. Dia ingat lah. Okey. Yang kedua tadi, dosa tadi ada berapa rukun? Empat lah. Sebab dia kena qadak. Okey. Qadak ni nampak lagi. Qadak ni hukumnya wajib. Hukumnya? Wajib. Bersegera qadak pun wajib. Ada dua. Qadak wajib, bersegera qadak pun wajib. Ada dua. Qadak wajib, bersegera qadak pun wajib. Amin kan dapat. Ya, sebelah rumah pun tak sampai kalau dah hati tak mahu sungguh. Hati tak mahu. Okey, qadak ni wajib. Okey, sekarang ni macam ni. Bersegera qadak pun wajib. Jadi bersegera qadak macam nak antum. Sekarang ni antum kira-kira adalah sehari 5 waktu kan. Dia tak sembahyang 20 tahun. Berapa? Setahun berapa? Kira-kira. Itu kira salah lah. 5 kali? 5 kali 3, 6, 5. 3, 6, 5 kali 20 tahun. Tak, mula-mula 5 kali 3, 6, 5. Dapat lagi? 36,000. Dah kali dah 20? Nak pensan dah ni? Nak pensan dah ni? Berapa ribu? 36,000. 36,500. Sembahyang yang kena qadak. Jumhur ulama kata wajib qadak. Wajib. Yang nombor dua pula, segera qadak. Tak boleh lambat-lambat. Kalaulah kita qadak, tak apa lah, nanti-nanti lah. Tak apa lah, nantilah. Tak apa lah, mayang terawih dulu. Bulan Ramadan ni kan? Mayang terawih, tak apa lah. Terawih bulan Ramadan dah tau. Hampa ni, nak suruh juga lah qadak-qadak. Tang tu juga nak qadak. Hai, kalian kan boleh qadak? Tak apa, dia tahu dia nak mati bila. Dia tahu nak mati bila tu. Maksudnya dia tahu dia nak mati bila. Jadi dia kata, dia boleh tak bagi buat terawih? Terawih ni bulan Ramadan saja. Qadak ni boleh buat sepanjang masa. Dia tak tahu. Ulama kata apa? Wajib qadak nombor satu. Wajib bersegera qadak. Siapa kawan yang kata, okey, kalau dia sembahyang satu rakaat dalam bulan Ramadan, sembahyang qadak subuh. Sembahyang qadak subuh satu waktu sama 70 kali ganda. Tidak? Dua rakaat, bukan satu waktu, satu rakaat sama 70. Kalau dua rakaat dapat 100? 140. Kalau dia qadak subuh, 140. Kalau dia qadak zuhur, satu rakaat 70 kali 4 280. Semayang terawih 8 rakaat baru dapat 240 rakaat. Semayang terawih kali 8 rakaat kali 30 hari dapatlah 240 rakaat. Faham tak ni? 8 rakaat kali dengan 30 hari. Kan satu rakaat, kalau satu sunat dapat satu wajib. 8 rakaat terawih kali dengan 30 hari dapat dengan dapat 240. Kalau dia qadak zuhur saja, zuhur saja pun dia dapat 280 rakaat. Lah ni dia faham tak masuk wajib dengan sunat ni? Tak faham lah tu yang dia duk kelai tu. Okey, dia macam ni lah. Kalau kita ada duit hutang orang, atau kita hutang orang, kita kata, saya tak mahu banyak lagi hutang tau. Sebab dalam bulan Ramadan. Jadi saya nak sedekah. Sedekah kan berganda dalam bulan Ramadan ni. Dia tak mahu banyak hutang tau. Dia tak mahu banyak hutang. Dia duduk buat sedekah. Dia buat sedekah lah. Apa bagi orang makan di rumah anak yatim lah. Mahat tafiz lah. Dia belanja beribu. Hutang sedekah. Dia buat sedekah lah. Apa bagi orang makan di rumah anak yatim lah. Mahat tafiz lah. Dia belanja beribu. Hutang. Bertaubat.
kita tak qada, kita kena bertaubat. Kita lambatkan qada, kena taubat yang lain pula. Dua kali taubat. Jadi dalam kitab, sebenarnya dalam kitab apa namanya, kitab Fathul Mu'in, apa ni, kitab banyaklah, beberapa kitab dan pandangan ulama, dia mengatakan bahawa orang yang meninggalkan solat dengan sengaja dia kena menggunakan seluruh waktu dia dengan mengqadakan solat, melainkan tidur, cari makan, urusan yang lain tak dapat tidak dia kena buat. Tapi dia nak pergi sembahyang jenazah tak boleh, dia nak sembahyang sunat tak boleh. Ni dia tinggal berapa ribu sahabat kan? 36 ribu lah, kita cerita lah 36 ribu. Waktu dia tinggal 36 ribu, waktu dia tak boleh pergi duduk sembahyang jenazah. Dengar bagi perhabis dulu lah. Dia tak boleh sembahyang sunat, dia tak boleh mengaji Quran, dia tak boleh berzikir, dia tak boleh apa. Masa dia penuh dengan nak kena qada solat yang dia dah tinggal. Ni jumhur ulama kata ni. Macam mana baca? Mengelupak lah kita. Lagi nak buat terawih. Nak apa tu? Lagi nak buat terawih. Hak sengaja ni, hak dia tahu ni. Dulu-dulu ni dia dalam buat terawih. Hak sengaja ni, hak dia tahu ni. Dulu-dulu ni dia dalam ikut ya. Lepas tu tak kata lah, dia pun tak tahu. Lepas tu mana nombor 2 pula. Zaman nombor 2 saya dah mengaji lah. Saya mengaji awal sikit, mengaji dah. Orang kita faham dah. Bila orang yang perempuan tak belajar haid, memang masalah. Memang masalah. Bila main tua pula, tak payah pergi lah sebab haid dah habis. Dia pernah buat salah tu dulu masa dia pernah. Kalau dia tak pergi belajar, macam mana dia nak rogok balik sebab dia tak tahu. Sebab tu Imam Ghazali kata, kalau nak taubat, kena belajar. Kalau tak belajar, dia tak takut. Faham? Macam budak-budak. Ada benda yang kena takut, dia tak takut. Ada benda yang tak takut, dia takut. Saya baru ni naik kereta. Kereta, biasalah nak kata. Ada budak, ada orang tu naik motor depan. Hak yang pembonceng belakang tu, dia bukan duduk berkapok dengan pemandu. Pembonceng kat belakang, kat depan pergi apa? Driver bukan bawa kereta ke? Penunggang lah. Dia pusing kat belakang tu. Dia pusing kat belakang. Tengok saya bapa orang tua. Dia pusing kau belakang, duk gelak pula ni. Ni kira seat ni apa? Penunggang rider. Ha, rider kat belakang kan. Jadi dia ni rider depan lah. Jadi dia ni macam saya macam ni lah kan. Duk pegang tangan dia kat seat tu. Aduh. Saya duduk dalam kereta, saya kata hang ni nak mampus semua. Mak kawan tu break tak tahu muih ke? Ustazah, kalau selain qada nak selit witir tak boleh. Hak sunat tak boleh. Nanti saya dengar pergi dulu. Ada lagi pandangan. Dengar dulu. Dia kalau adab mengajak, kena mengajak tu dulu. Saya kenapa gelak lah pula mengajak anu tu. Nanti saya bagi hampa takut dulu. Pasal hampa tu mengaji. Lainlah kawan ni macam ni. Tak pernah mengaji ni. Saya nak taubat. Wah, jangan. Hang tinggal semayang-mayang orang dulu. Hang tak boleh buat apa. Lagu mana nak buat no? Ya. Hang tak boleh no. Hang tak boleh main dengan cucu hang. Cucu hang main pun hang tak boleh main dengan dia. Orang main rumah pun hang tak boleh layan. Orang semayang jenazah pun bini hang semayang pun hang tak boleh pergi. Hang tak boleh membaca Quran. Jam tu ni balik awal eh. Pakai tak taubat dah. Pakai tak taubat dah. Nanti saya, no? Mengaji ni kena ada adab ni kan? Ha. Jadi hak kata hak tak sihat tu apa siapa?
Dia tak takut. Sebab tu Nabi kata orang remaja ni gila. Zaman remaja, zaman orang gila. Pasal nak remaja? Dia bukan takut. Dia duduk corong-corong, cereng, apa, lereng-lereng bukit, ambil gambar, selfie, kerbuk, jatuh dalam. Dia macam tu. Kan banyak orang yang ambil gambar selfie atas bukit kan. Yang baru ni gunung berapi. Dia boleh tu daripada China. Perempuan. Duk ambil gambar selfie-selfie jatuh gerbuk berderet pun jatuh ke dalam. Mati pilih tu. Tak toh lah. Cuba suruh kita kat Mida. Mampu tak mau lah. Naik bukit pun tak mau. Lepas kata jom lah no. Cuti-cuti ni pakai pergi naik bukit no. Apa pergi sajalah. Seronok lah pergi naik bukit tu kan. Tak kelapak pun eh. Naik bukit pun naik tangga rumah pun dah. Dan abang bagi kata depa ni macam budak-budak. Dia tak tahu. Jadi dia tak tahu nak takut tu tang mana. Ha, healing-healing pun tak kena kan? Jadi maknanya Imam Ghazali kata dia kena pergi mengaji faduan supaya dia tak takut. Bila dia tak takut, dia buat pula dah. Dia buat pula. Jadikan saya kesian bila kita tengok selalu kita tengok artis nak tengok siapa. Kita tengok artis lah. Artis dia boleh bertaubat. Taubat-taubat pula pakai tudung sempang. Sebab dia tak tahu, dia tak belajar. Antu, satu yang tu kena bersyukur. Nikmat dan kurnia Allah, kurnia anak Allah yang paling besar. Dan antu jumpa tempat mengaji. Dan antu dapat taufik dan hidayah. Yang mana tak mai tu, dia tak dapat kurniaan taufik hidayah. Sebab tu dia tak limai. Walaupun dekat, dia tak limai. Dia tak dapat kurniaan taufik dan hidayah. Tu je sebenarnya. Kita bila dapat taufik daya, tak rasa susah tak nak main. Rasa senang je. Lagi nak pergi. Ha, okay. Tak rasa susah pun. Tapi bila tak dapat taufik dan hidayah, memanglah susah. Jadi, yang kobok tadi ni, dia pun kena kobok. Dah, sebanyak lagi. Dia pun kena kobok sembahyang. Jadi yang tadi ni jumhur ulama kata segera qada. Bila kata segera qada tu Allah. Kita fiqh kita semua kata segera qada. Sebab dia sengaja. Sebab bukan memang dia sengaja tinggal ni. Ada sengaja tinggal ni. Memang kita kena sengaja buat kuih raya tak puasa. Dulu-dulu kalau buat kuih raya lagi seminggu tak puasa pasal duk bakar mulu. Hangat tu. Kami ni satu keluarga tak puasa hari gelap tu. Takut pasal ni bakar bahulu pesepik. Tak puasa. Tu nak baca mana tu? Sengaja orang? Main-main umur kita lagi apa nak buat? Tobat nak mula dengan apa? Syarat tadi. Syarat keempat kena? Kena kodok. Kalau selalunya orang habak kodok-kodok lah kan. Lepas tu bila sampai terawih, orang yang jahil akan mufarbu'ain, dia tak mahu orang. Dia nak buat juga terawih tu. Sebab dia ingat terawih tu sebulan ada dalam bulan Ramadan saja. Tapi dia terlupa kewajipan dia kepada Allah bagi penuh dulu, baru boleh dapat yang sunat. Kalau hak yang kewajipan tu tak penuh, macam mana nak dapat yang sunat? Serupa dengan fardu puasa juga. Bila kita yang faham ni, kita tak lagi, udah lah. Aku banyak hutang ni. Aku dengan Allah ni banyak hutang. Nak kotak bila-bila masa boleh ke Ustazah? Okey, saya nak bagi yang tadi ni. Kalau ikut yang pandangan tadi tak boleh bila-bila masa. Dia kena sepenuh masa. Dia tadi buat benda lain. Sepenuh masa. Nak mengaji Quran ke apa-apa tak boleh. Nak zikir tak boleh. Dia kena ganti. Cuma ada satu pandangan yang do'if. Do'if ni. Bukan pandangan kuat ni. Do'if ni. Sunat kalau kita bersegera. Bukan wajib bersegera. Faham tak? Sunat. Sunat maksud apa? Kalau tak bersegera qada, meninggalkan perkara sunat. Tapi tetap wajib qada. Makna kata dia nak qada macam mana? Sepatutnya dia ikut tertib. Tertib. Dia kena ada buku catatan sebab tu. Dia kena ada buku catatan. Sepatutnya dia ikut tertib. Tertib. Dia kena ada buku catatan sebab tu. Dia kena ada buku catatan. Zuhur. Tak kan lah. Zuhur je. Contoh. Dia kena tanda. Sebab tu dia kena ada jadual. Dia kena ada jadual. Jadi dia tanda. Tanda hak mana yang dia dah buat tu. Sebab dia ada 36,000. Bukan 36 hari. Bukan 36 waktu. 36,000.
Kok mana pun, sebolehnya dia tinggalkanlah yang sunat-sunat tu. Masa yang dia ada hanyalah untuk melakukan qada. Contohnya, ustazah, macam mana kita nak kira total solat rakaat yang kita tinggal yang kita qada? Memang kita kena buat ijtihad. Kita kena duduk buat satu buku lakaran untuk kita ingat, yang kita ingat yakin aku tak solat ni daripada tahun bila. Kalaulah kita jenis solat-solat, ada yang kita gugur lah. Contohnya satu hari tu selalu 2-3 subuh sebab kita nak pergi sekolah dulu. Dari Isyak dia dah penat. Jadi dia tahu bila tahun dia kerja, berapa lama dia kerja. Maka dia kena buat calculation berapa hari, berapa hari, berapa hari. Contoh kata selesai semua, 36,000 dia dah buat dah. Oh, memang dia ni orang yang menuju ke akhirat. Dia memang buat semua. Dia tak buat ni sunat-sunat. Dia pulun apa nama, qada saja. Sebab kalau kita buat sunat, kita mula dah letih. Sebab kita nak yang utama yang mana? Yang qada. So dia tak buat langsung, sunat subuh pun dia tak buat, sunat apa. Sebab yang sunat subuh pun wajib tu besar lagi pada subuh. Jangan tertipu. Besar lagi. Yang lain tu yang sunat, besar lagi yang qada. Maka bila dia dah cukup, dia yakin dah cukup. Cuma dia mai dah kacau sikit. Ada lagi pun sebab yang tak kira. Mungkin ada lagi yang tak kira. Maka ketika itulah dia kena banyak solat-solat sunat. Solat-solat sunat. Satu rakaat, 7 rakaat sunat. 7 rakaat sunat ni. 7 rakaat sunat. Bukan 7 jenis sunat. Jenis solat sunat. 7 rakaat sunat maknanya witir satu contoh. Witir satu. Contohlah witir satu. Apa nama ba'diyah qabliyah ni, dia nak menyempurnakan sembahyang wajib. Duha dua, baru tiga. Ha? Fajar tu kan mengiringi. Solat sunat apa lagi? Tasbih ke? Solat sunat dia satu yang sunat tu. Solat sunat mutlak ke? Nak buat mutlak, kena buat mutlak juga. Hajat semua, hajat, taubat, okey. 7 rakaat, 7 rakaat solat sunat sama dengan 1 rakaat qada. Aduh ya Allah. Nampak? 7 rakaat sunat sama dengan 1 rakaat qada. Rakaat. Bukan sembahyang, rakaat. Jadi banyaklah kena kira sekarang ni. Jadi lah ni, sebab itulah kita kata kena belajar sembah, kena belajar ilmu fardu ain. Kalau tak belajar ilmu fardu ain, macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak rasa takut? Lelah kita apa? Tak rasa apa? Tak rasa apa ni? Dia tinggal sembahyang, dia tak qada, dia tak rasa apa? Tak rasa apa? Dia relax ke? Duk pergi Mekah ulang alik tak dia ni? Pergi Mekah, pergi Mekah, pergi Mekah, pergi Mekah. Satgi pergi buat umrah, satgi pergi buat umrah. Duit banyak. Lepas tu sat lagi pergi masjid, semayang jemaah, semayang jemaah, semayang tarawih, semayang tarawih. Yang dia punya hutang dengan Allah langsung dia tak rasa apa. Kalau tak rasa apa tadi jadi jana. Tadi itulah. Ni apa ni, ada problem kan dekat yang TikTok. Okey tu. Dekat TikTok lepas saya dengar semua saya nak dia hutang tu. Saya tak tahu lah, memang tak. Okey no, okey okey. Tapi kat Zaza Gamak tu dah berhutang-hutang. Dekat situ gambar berputang tak? Dia ada bulat-bulat tak? Dia ada bulat-bulat gitu tak? Okey, siapa nak join bengkel solat? InsyaAllah ni nak habis dah ni. Bengkel solat ustazah, perincian rukun-rukun solat dan praktika di Shah Alam ya. Tapi hari Sabtu ni lah. Tu nak cepat sikit tau. Saya ada juga bagi tahu kat hotel dalam ni masjid nasi tu. Tolong Ustaz, apa ni, ekstrakan buku. Tapi hari Sabtu ni lah. Tu nak cepat sikit tau. Saya ada juga bagi tahu kat hotel dalam ni masjid nasi tu. Tolong Ustaz, apa ni, ekstrakan buku. Biar pergi depo lah senang. Dan ni tanggungjawab kita selesai, betul tak? Apa nak kita buat? Apa tak mampu yang punya pasal? Sat-sat bulat, bulat pun. Sifat saya rakam satu lagi rakam. Macam mana? Nak tanya? Apa tu tanya? Kita dah habis khotbah. Khotbah subuh dah habis. Lepas tu yang belum, kita buat sunat tu. Sebab yang ada tu tak ada lagi lah. Kita pergi habis. Bukan,
qada' subuh di waktu subuh. Dia waktu mana pun tak apa, tapi hari tu tu kena ikut tertib. Kita ikut tertib. Boleh tak? Tak faham. Okey, kita tinggal 5 waktu satu hari. Hari ini tak kisahlah kita nak ganti subuh, zuhur, asar, waktu mana pun tak apa. Waktu mana pun tak apa. Kan kita selalu buat subuh, sunat fardu subuh. Kita tak kata sebelum sebab dia tak ada selepas. So kita kata sunat fardu subuh. Jadi kita pun buatlah qada' subuh. Sebab kita ada qada' subuh. Lepas tu kita buat qada' subuh. Lepas tu kita larat, kita katalah kan, kita buatlah qada' zuhur. Saat kita buat yang zuhur pula, jangan buat qada' subuh, kena buat qada' asar pula. Lepas tu pasal kalau kita lepas tu maghrib pula, kita buat qada' asar lepas tu maghrib. Lepas tu kita tak buat isyak dah sebab kita tak larat. Jangan isi dengan sunat. Kalau kita larat, buat lagi qada' isyak. Jangan isi dengan sunat. Faham? Dia macam tu. Dia macam tu. Dia jadi kalau kita tak belajar, kita tak ada rasa salah. Tu dia kata tak sadi. Kalau dosa kecil pun, orang yang kuat iman tu macam bukit empuk kepala dia. Kalau kurang iman, macam lalat hingga hidung, ha, kepihlah ribi. Kalau yang langsung tak ni tak rasa apa, dia, kalau yang langsung iman yang langsung terlalu lemahlah kita kata, teruk sangatlah. Dia tak rasa apa, dia happy, dia seronok. Dia duk tambah benda-benda sunat. Sedangkan kewajipan dia tak buat. Sebab itulah kita kata, itu baru penyelesaian sunat kalau tambah benda-benda sunat. Sedangkan kewajipan dia tak buat. Sebab itulah kita kata, itu baru penyelesaian sunat kalau saya ni. Ini dia memang lain. Nak untuk ke tak boleh?